Detik-detik tabrakan maut tewaskan dua penumpang di Cipularang. Dapur berita artis terkini. Jester. Hai guys, semoga kabar Anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Dua penumpang tewas akibat kecelakaan di Tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Mobil travel yang mereka tumpangi bertabrakan dengan truk di kilometer 95.500. Dua korban tewas yaitu warga Durensawi, Jakarta Timur dan seorang wanita muda. Namun belum diketahui identitasnya, perempuan itu hanya ditemukan kartu berobat atas nama dia. Kecelakaan maut ini berlangsung pada pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Kanit PJR Tol Cipularang, Ibtu Sumarsono mengatakan insiden kecelakaan lalu lintas di Tol Cipularang itu melibatkan dua kendaraan. Kendaraan mikrobus travel dari arah Jakarta menuju Bandung di lajur kanan. Setiba di TKP, pengemudi mengantuk sehingga oleng ke kiri, menabrak bagian kanan truk berjalan di lajur 1, ucap Sumarsono. Akibatnya mobil travel dikemudikan Husein Buhori itu pas rusak parah lantaran benturan keras. Polisi mencatat korban tewas berjumlah 2 orang dan sopirnya luka berat. Jumlah penumpang ada 6 orang, korban meninggal 2 orang dan 1 orang luka-luka. Kata Sumarsono, seluruh korban luka dan tewas dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak Purwakarta. Kecelakaan maut di Tol Cipularang ini ditangani unit Lakalantas Polres Purwakarta.